Pasti nyariin suara kakaknya ya. Betul Kak. Di mana ya Kak? Suara kakaknya di mana ya? Kakaknya ada di mana ya Kak? Mungkin di bawah kulkas Kak. Hah? Di bawah kulkas? Ada? Wah, nggak ada Kak. Mungkin di bawah meja Kak, di bawah meja. Di bawah meja ada nggak ya? Coba cari ada di bawah meja Kak kakaknya. Wah, nggak ada juga Kak. Di mana ya? Coba cari lagi kakaknya. Betul Kak. Iya. Oh, ada Joel Kiss. Sambil tebak nih, siapa suara kakaknya ini? Oke, siapa nih? Siapa ya? Ada dua kakak nih. Siapa ya? Betul Kak. Kalau gitu, dalam hitungan ketiga kita nanti muncul ya Kak. Oke Kak. 1, 2, 3. Shalom dari Joel Kiss. Wow, kembali lagi bersama Kak Melina dan Kak Samuel. Wah, seneng banget ya Kak. Minggu-minggu pagi-pagi ketemu sama adik-adik Joel Kids. Betul Kak Mel, seru banget ya Kak Mel. Betul, adik-adik Joel Kids. Sekarang Kak Mel ajak kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Jadi nggak mau kalau masih makan ya Kak ya. Betul Kak. Ya kalau masih makan, masih main, terus masih ngapain lagi Kak? Mainan HP, mainan game. Nah Kak Mel nggak mau yuk. Taruh dulu ya Kak Samuel ya, taruh dulu. Sekarang kita mau sama-sama, kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, oke? Oke. Sekarang semua, Kak Amel mau angkat tangannya dilipat semua. Semua matanya ditutup. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau minta Tuhan untuk bersihkan hati kita. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah mau memuliakan nama Tuhan pakai lagu ini dari awal. Kita mau minta Tuhan untuk bersihkan hati kita. Pagi hari ini kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amel aja adik-adik semua, pakai mulut kita. Kalau mau ada yang angkat tangan, boleh angkat tangan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Sembah Tuhan pakai lagu ini. Kehendak-Mu. Tuhan, ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau ucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan bersihkan hati kami Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan. Ku mau hidup hati-Mu yang ku mau. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh Tuhan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau akan memuliakan nama-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima semangat yang baru, sukacita yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Biar setiap apapun pujian penyembahan yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hadir Tuhan di setiap kami, setiap rumah kami, setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. La 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 la. Mana suaranya? La 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 la. Samuel belum dengar suara ada di Joel Kiss nih. Kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Seperti kasih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Saya semuanya okay. Siap ya. Ku mau tetap setia. Lebih keras lagi, kita mau senangkan hati Tuhan. Ku mau senangkan hatinya. Mau tiruin gerakannya Kamel sama Kak Sam. Bisa semua? Bisa dong. Bisa. Kamel sama Kak Sam. Keren. Wah keren. Kita mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya. Semangat, pagi-pagi. Semangat ya. Minum. sakit. Boleh diikuti nih, ya. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sekarang semua tangannya diangkat. Hidupku sekarang buat Tuhan menjadi miliknya, menjadi Allah bagi kemuliaannya. Loncat-loncat udah happy-happyan bareng adik-adik Joel Kiss nih Kak. Betul, adik-adik Joel Kiss semua keren-keren ya Kak tadi. Keren Kak. Semangat semua. Betul Kak Mel. Oke adik-adik Joel Kiss, sekarang kita mau memuji Tuhan. Okay. Kita mau menyembah Tuhan ya Kak. Oke Kak. Kak Mel gak mau kalau semangatnya adik-adik jadi turun ya. Kayak tadi ya Kak, yang semangat, yang suka cita. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Tapi semangatnya harus yang kayak tadi. Suaranya menyanyi memuji Tuhan harus yang kenceng. Betul sekali, oke Kak. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Sekarang Kak Mel ajak semua matanya ditutup. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kalau mau tangannya diangkat juga boleh. Kalau yang belum hafal liriknya boleh baca di bawah ya. Langsung kita mau sembah Tuhan sama-sama. Roh Kudus-Ku datang, penuhilah hidupku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus-Ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hati. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah sembah Tuhan, lagu-lagu ini dari awal kita mau memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus-Ku datang, penuhilah hidupku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus-Ku datang, penuhilah hatiku. angkat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, Amin. Shalom hadiah di Joel Kiss. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Wah, luar biasa. Hari ini Kak Adel lihat nih, semuanya bersemangat, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya firman Tuhan ya. Oke, telinganya dibuka, matanya liatin ke Kak Adel. Udah, mainannya disimpan dulu. Dan hatinya disiapkan untuk menerima firman Tuhan. Hari ini adik-adik, sebelum Kak Adel masuk ke firman Tuhan, Kak Adel mau tanya dulu nih sama kalian. Di sini ada yang udah tahu belum cita-citanya apa? Ada yang udah tahu? Wah, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Coba Kak Adel mau tanya yang udah tahu cita-citanya. Emang cita-citanya kalian mau jadi apa sih? Hah? Jadi apa? Oh, ada yang mau jadi dokter. Ada yang mau jadi tentara. Ada yang mau jadi pilot. Ada yang mau jadi guru. Wah, masih banyak lagi ya. Hebat-hebat, luar biasa semuanya. Hah? Tapi Kak Adel mau tanya, menurut kalian cita-cita itu apa sih? Impian Kak, bener. Apalagi keinginan Kak, bener. Semua bener adik-adik. Tapi ini Kak Adel nih tadi lihat di Mbak Google. Kak Adel tanya Mbak Google, cita-cita itu apa sih? Cita-cita itu keinginan, kehendak dan tujuan yang terus ada di dalam pikiran supaya dapat diwujudkan pada kehidupan. Wah adik-adik, cita-cita itu keinginan, tujuan yang ingin kita wujudkan supaya terjadi di hidup kita. Berarti cita-cita bisa apa aja ya? Kalau tadi ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru. Tapi bisa juga loh adik-adik, cita-cita dimulai dari hal-hal kecil, dari keinginan kita. Misalnya, Kak, cita-citaku, aku pengen dapat nilai 100 Kak di ujian sekolah. Wah, hebat. Atau mungkin ada lagi, Kak, cita-citaku nanti kalau aku sudah SMP nih Kak, aku mau melayani main musik di sekolah minggu Kak, main gitar. Wow, keren banget itu adik-adik. Nah, cita-cita kalian apapun itu baik ya adik-adik. Asalkan nih sesuai dengan firman Tuhan. Kalau cita-citanya jadi pencuri, sesuai nggak sama firman Tuhan? Enggak ya, kan firman Tuhan dikatakan apa? Jangan mencuri. Atau nih, Kak, cita-citaku jadi penjahat Kak. Jangan ya adik-adik, itu enggak sesuai sama firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan apa? Kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan di perintah Allah juga dikatakan jangan membunuh. Berarti cita-cita kita harus sesuai sama firman Tuhan ya adik-adik. Dan tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara nih soal cita-cita, pasti ada kaitannya sama masa depan. Betul nggak? Betul kan? Nah adik-adik, Tuhan berkata loh di firman-Nya, kalau Tuhan itu memberikan masa depan yang indah untuk kita semua. Coba ya, kita mau sama-sama baca ya firman Tuhan di Alkitab ya. Nih, Kita baca sama-sama di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, adik-adik, Tuhan sendiri yang berkata sama kita, masa depan itu sungguh ada. Berarti gak ada ya anak-anaknya Tuhan yang gak punya masa depan. Semuanya punya masa depan dari Tuhan Yesus. Jadi habis ini gak ada lagi ya yang bilang, Kak, aku ini gak bisa apa-apa, Kak. Nilaiku aja jelek semua, Kak. Aku juga dijelasin guru gak pernah mudeng, Kak. Kayaknya aku gak punya masa depan deh. Eits, adik-adik, jangan bilang seperti itu lagi ya. Kita harus percaya kalau Tuhan itu sudah memberikan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Percaya? Percaya? Biar lebih percaya nih, kita mau baca satu ayat lagi, perkataan Tuhan untuk kalian semua ya. Sekarang kita baca ayatnya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, ini Tuhan sendiri loh yang bilang, ini firman Tuhan loh buat kalian. Tuhan berjanji sama kita semua untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Kalian percaya? Percaya? Wah, hebat, semuanya percaya. Berarti habis ini gak ada lagi rasa takut, rasa khawatir ya. Karena kita percaya Tuhan menyiapkan masa depan yang indah, yang penuh harapan untuk kita semua. Kuncinya awal adik-adik yaitu percaya. Nah adik-adik, ketika tadi nih kita sudah percaya, langkah selanjutnya apa? Kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaannya Tuhan. Maksudnya apa, Kak? Nih Kak Adel kasih contoh ya. Kalian tahu nggak pemain bulu tangkis yang waktu itu nih menang juara 1 di Olimpiade Tokyo 2020? Nah, yang cewek itu loh. Ada yang tahu nggak? Iya adik-adik, Gracia Poli. Nah, adik-adik keren loh. Gracia Poli bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Itu pertandingannya tingkatnya bukan cuma daerah ya adik-adik. Bukan cuma se-Indonesia ya, nasional gitu. Tapi apa adik-adik? Tingkat internasional. Berarti lawannya itu pemain bulu tangkis dari seluruh dunia. Wah, Kak Adel yakin nih Gracia Poli sudah melakukan yang terbaik adik-adik. Dia sudah latihan terus-menerus. Mungkin waktunya buat latihan lebih banyak daripada waktunya buat main games, ya, buat jalan-jalan. Mungkin waktunya lebih banyak untuk latihan adik-adik. Dan juga Kak Adel yakin nih, Gracia Poli rajin berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Waktu Gracia Poli menang nih adik-adik, dia kan langsung terkenal nih. Nah, disitulah adik-adik dia ceritakan kebaikan dan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Akhirnya banyak loh orang-orang yang kenal Tuhan Yesus dan akhirnya yang sadar bahwa Tuhan Yesus yang menyertai kita semua dan bisa mengangkat tinggi kita. Nah, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang mau memuliakan nama Tuhan juga? Wah, banyak ya yang mau ya. Yang mau Hari ini Kak Adel ajak, yuk kita lakukan yang terbaik dalam hal apapun yang kita lakukan. Misalnya kalian sekolah, lakukan yang terbaik, belajar. Kalau gurunya lagi ngajarin, didengerin. Kalau ada tugas, dikerjakan. Atau mungkin kalian ada yang suka musik, terus kalian les musik. Lakukan yang terbaik adik-adik. Kalian latihan musik terus. Kalian belajar lagu-lagu baru. Atau mungkin kalian belajar melayani di gereja. Nah, lakukan yang terbaik dalam segala hal. Nanti ketika kalian nih sudah mendapat hasilnya, misalnya kalian dapat nilai 100 di ujian, atau kalian dapat juara lomba, itu adalah saatnya kalian untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalian bukan berkata, wah ini gara-gara aku nih, aku sudah belajar mati-matian, aku sudah latihan sampai aku capek, makanya aku bisa dapat nilai 100, makanya aku bisa juara lomba. Nah, bukan seperti itu ya adik-adik. Tapi kita berkata apa? Semuanya karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberikan aku kepintaran, yang memberikan aku kemampuan, memberikan aku kekuatan, sehingga aku bisa seperti ini. Ketika kalian berkata seperti itu adik-adik, orang-orang, teman-teman kalian yang mendengar akan sadar, oh iya ya, ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang selalu menyertai aku, selalu membimbing aku, memberikan aku kepintaran, kesehatan, kekuatan. Nah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang mau adik-adik? Mau semua melakukan yang terbaik untuk kemuliaannya Tuhan? Hebat. Hari ini Kak Adel undang temennya Kak Adel nih, temennya kalian juga, yang keren banget adik-adik. Dia melakukan yang terbaik di sekolahnya, di hobinya. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Kak Adel mau undang dulu ya temennya Kak Adel ya. Sebentar ya. Nah, ini nih temennya Kak Adel yang Kak Adel maksud, namanya Daniel. Halo Daniel. Halo Kak. Kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Daniel ya. Wah, kita lihat apa ini di sebelah kita. Daniel udah bawa robot bikinannya loh. Nah, kita mau mulai tanya-tanya ya sama Daniel ya. Halo Daniel. Halo. Daniel sekolah di mana sih, sama kelas berapa? Coba nih adik-adik Joel Kids, siapa tahu dia mau tahu. Eagle School kelas 8 SMP, berarti 2 SMP ya. Iya. Oh, wow, Daniel ini sekolah di Eagle School Semarang ya, kelas 2 SMP. Nah, kita mau tahu dong hobinya Daniel itu apa sih? Hobiku itu coding sama dengerin musik. Oh, hobinya coding sama dengerin musik. Wah, hebat banget ya hobinya coding adik-adik. Kak Adel aja udah gede kayak gini gak pernah coding. Hah, coba Daniel, Kak Adel mau tanya lagi nih. Daniel kan sekolah di Girls School kelas 8. Nah, apa aja yang dipelajari di sekolah, sama favoritnya Daniel itu kalau belajar apa sih kalau di sekolah itu? Ada Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sosial, terus IPA. Terus favoritnya Daniel tuh pelajaran apa? Aku suka pelajaran Inggris. Terus Daniel, Kak Adel denger-denger nih di sekolah belajar tentang IT ya? Teknologi ya? Iya. Wah, itu coba bisa jelasin nggak di sekolah diajarin apa aja sih tentang IT? Dibimbing buat kayak Robot ini misalnya. Oh, buat robot ini. Emang ini robotnya robot untuk apa sih, Daniel? Coba jelasin ke adik-adik. Robot ini fungsinya buat nyapit, buat ambil sesuatu. Oh, ambil sesuatu. Dan bisa dikontrol lewat HP. Oh, ini robotnya adik-adik itu untuk nyapit, untuk ngambil sesuatu. Katanya bisa dikontrol lewat HP. Coba Kak, coba Daniel mau tunjukin buat adik-adik Joel Kids ini robotnya gimana caranya pakainya. Kita lihat ya adik-adik, kita lihat ya. Wah, Daniel lagi mau mengoperasikan robotnya ini. Wah, kita sambil lihat, keren banget ya robotnya adik-adik. Adik-adik di rumah mungkin ada juga yang suka buat robot sama seperti Daniel. Wah, keren banget nih. Coba itu udah digerakin sama Daniel. Oh, bisa naik. Terus bisa apa lagi Daniel? Oh, bisa turun. Terus kalau lagi capit, kalau lagi nyapit. Oh, tuh lihat adik-adik, cabitnya bisa kebuka, bisa ketutup. Wah, keren banget ya robotnya. Coba Daniel, selain robot ini, Daniel udah bikin apa lagi? Robot apa lagi? Pengunci pintu otomatis. Oh. Yang bisa juga di pintu bisa dibuka pakai HP juga. Oh, wow adik-adik. Ternyata Daniel juga pernah bikin robot pengunci pintu otomatis ya. Jadi bisa buka pintu dikontrol dari HP langsung. Wah, keren banget Daniel ini. Nah, Daniel, Kak Adel boleh tanya nggak? Cita-cita Daniel emang nanti mau jadi apa sih? Program developer. Wow, adik-adik jadi program developer. Ada yang cita-citanya sama kayak Daniel? Wah, keren ya Daniel ya cita-citanya. Nah, Daniel, Kak Adel boleh tanya lagi apa yang Daniel lakukan untuk mencapai cita-citanya Daniel jadi program developer tadi? Contohnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Iya, betul. Dan belajar dengan tekun. Wah, hebat ya Daniel ya. Tadi Daniel ngajarin kita kalau mau mencapai cita-cita, kita harus berdoa dan belajar dengan tekun. Daniel, cita-citanya mau jadi program developer, udah mulai belajar bikin robot ya Daniel ya. Udah mulai belajar coding, belajar bikin program. Wah, keren banget adik-adik. Kak Adel berdoa Daniel bisa mencapai cita-citanya Daniel ya. Ya, amin. Amin. Pokoknya Daniel bener terus berdoa sama Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya Daniel sama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang pegang masa depannya Daniel. Oke, pegang masa depannya adik-adik Joel Kids semua. Oke. Wah, terima kasih ya Daniel udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama, udah kasih pembelajaran buat Kak Adel juga buat adik-adik Joel Kids yang di rumah. Makasih ya Daniel. Kita dadah dulu sama Daniel. Dadah Daniel. Dadah. Wah, adik-adik, tadi kita udah belajar ya dari Daniel, dimana Daniel masih SMP tapi dia udah keren banget ya. Dia udah menekuni hobinya, menekuni apa yang dia pelajari supaya dia bisa mencapai cita-citanya. Nah, habis ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Mungkin kalian udah tahu ya cerita tentang Yusuf, mungkin bahkan sudah hafal. Tapi hari ini Kak Adel mau bahas kisahnya singkat-singkat aja, di mana dia awalnya anak-anak dari orang tuanya yaitu Yakub dan Rahel, seperti kita semua, seperti kalian semua, anak-anak dari orang tuanya kalian. Tapi adik-adik, kita tahu prosesnya Yusuf sangat luar biasa kan? Sampai akhirnya Yusuf ketika dia dewasa, dia jadi apa? Dia jadi orang kedua di Mesir. Dia diberikan Raja Firaun kepercayaan kepada tanah Mesir. Nah, hari ini Kak Adel mau bahas poin-poin apa sih sifat dan karakternya Yusuf yang membuat Yusuf itu bisa mencapai masa depannya yang luar biasa. Yang pertama adik-adik, Yusuf taat dan melakukan yang terbaik. Adik-adik, Yusuf ini anak yang taat loh. Di Alkitab dikatakan waktu ayahnya menyuruh Yusuf untuk menghampiri saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba, Yusuf langsung berkata apa? Ya Bapa. Yusuf tidak mengeluh sedikit pun adik-adik. Tapi Yusuf langsung berkata ya dan langsung melakukan. Siapa di sini kalau misalnya disuruh orang tuanya pasti ada alasannya banyak. Misalnya disuruh ke warung ya misalnya, atau disuruh belajar, pasti ada aja alasannya. Aku lagi males. Perutku tiba-tiba sakit mah. Ayo siapa? Nah hari ini belajar ya dari Yusuf. Kita mau taat. Nah Yusuf juga melakukan yang terbaik adik-adik. Kita tahu ya dia di rumah Potifar, dia di penjara, dia selalu melakukan yang terbaik. Sampai di rumah Potifar dia dipercayakan segala kepunyaannya Potifar untuk dijagai sama Yusuf. Di penjara dia juga dipercayakan tugas-tugas sama kepala penjara. Berarti Yusuf ini melakukan yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Sama seperti kita, yuk kita belajar taat dan melakukan yang terbaik. Nah yang poin kedua, yaitu Yusuf takut akan Tuhan. Adik-adik ingat gak waktu di rumah Potifar, Yusuf itu digodain sama istrinya Potifar. Tapi Yusuf mau atau gak mau? Gak mau ya adik-adik. Di Alkitab ada ayatnya loh. Yusuf berkata di Kejadian 39 ayat 9. Yusuf berkata gini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, adik-adik, Yusuf ini luar biasa. Dia takut akan Tuhan, yang artinya apa? Dia tidak mau melakukan dosa kepada Tuhan. Yuk kita belajar juga seperti Yusuf. Takut akan Tuhan artinya apa Kak? Kita juga takut melakukan dosa. Kita nggak mau melakukan dosa. Ketika ada godaan dosa nih di depan kita, kita akan langsung berkata no, tidak. Karena kita tahu ya adik-adik, kalau kita berbuat dosa, Tuhan pasti sedih. Kita belajar dari Yusuf, takut akan Tuhan, tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Nah, yang ketiga, poin ketiga, kita belajar Yusuf itu peduli dan berbuat baik kepada orang lain. Ketika di penjara nih, Yusuf kan ketemu adik-adik sama juru minuman dan juru rotinya Raja Firaun yang dimasukkan ke penjara bersama-sama dengan Yusuf juga. Nah, waktu itu suatu hari juru minuman dan juru rotinya ini adik-adik mukanya itu muka sedih ya. Muka kayak lagi memikirkan sesuatu yang berat. Nah melihat itu Yusuf langsung menghampiri mereka dan menanyakan kenapa mereka mukanya seperti itu. Dan kita tahu ya kisahnya habis itu ternyata juru minuman dan juru roti ini bermimpi adik-adik. Tapi mereka tidak tahu arti mimpi itu. Nah Yusuf ini akhirnya membantu mengartikan mimpi mereka dengan karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada Yusuf. Nah akhirnya kalau kita baca-baca lagi kisahnya kita tahu ya. Karena Yusuf hari itu menolong juru minuman dan juru roti. Akhirnya ketika Raja Firaun bermimpi, dia diminta untuk mengartikan mimpi Raja Firaun dan seterusnya dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Nah, Kita kembali lagi adik-adik. Bayangkan ketika hari itu Yusuf lihat muka juru minuman dan juru rotinya lagi sedih, lagi cemberut. Terus dia masa bodoh, dia nggak peduli. Dia bilang, ah ya udahlah, biarin aja muka mereka kayak gitu. Aku nggak mau nolongin mereka. Kira-kira Yusuf bisa nggak adik-adik jadi orang kedua di Mesir? Nggak bisa ya. Nah, hari ini poin ketiga kita belajar dari Yusuf. Yuk kita peduli sama orang lain. Kita berbuat baik sama orang lain. Ketika kita melihat sekitar kita lagi kesusahan, siapapun itu, keluarga kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita. Reaksi kita jangan tidak peduli ya. Tapi kita belajar peduli. Kalau kita bisa menolong mereka, kita tolong mereka seperti Yusuf adik-adik. Nah, kita ke poin keempat, yaitu apa? Yusuf rendah hati atau tidak sombong adik-adik. Setelah Yusuf jadi orang kedua di Mesir, waktu itu saudara-saudaranya datang adik-adik ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Tapi hari itu adik-adik Yusuf gak langsung berkata loh, ya lihat aku nih, aku udah jadi orang kedua di Mesir. Hari ini kalian menyembah aku. Ada di Alkitab Yusuf berkata seperti itu adik-adik? Tidak ya. Bahkan singkatnya ceritanya nih kalian tahu ya. Akhirnya bahkan keluarganya, saudara-saudaranya, ayah ibunya itu diajak ke istana. Dijamu untuk makan, dan bahkan nih Firaun akhirnya memberikan tanah di Mesir untuk keluarganya Yusuf ini tinggali adik-adik. Yuk kita belajar dari Yusuf, jangan sombong ya adik-adik, kita harus selalu rendah hati. Apapun yang kita dapatkan, nanti jadi apapun kita. Misalnya kalian nanti yang mau jadi dokter, kalian udah jadi dokter, terus kalian malah sombong. Jangan ya, kita belajar, kita harus selalu rendah hati. Seperti Yusuf. Yusuf bakal menolong saudara-saudaranya yang udah jahat sama dia loh adik-adik. Karena dia tetap rendah hati. Bahkan ketika Firaun memuji Yusuf, Yusuf berkata apa? Ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Bisa enggak kita seperti Yusuf yang selalu rendah hati, selalu sadar kalau semuanya itu karena Tuhan Yesus yang menolong kita? Bisa? Wah keren banget. 4 poin itu ya adik-adik yang kita pelajari dari Yusuf. Taat dan melakukan yang terbaik. Yang kedua takut akan Tuhan, yang ketiga peduli dan berbuat baik kepada orang lain, yang keempat rendah hati atau tidak sombong. Adik-adik, ini Kak Adel bawa apa ini? Ini anggap aja ini kayak tangga ya adik-adik. Nah, Kak Adel mau bicara apa sih dari tangga sama ada orang-orangan ini? Anggap ini kita semua ya adik-adik. Ketika kita mau mencapai masa depan kita, kita itu dari bawah dulu adik-adik. Kalau tadi ya, seperti Yusuf, kalau misalnya Tuhan lihat kita, wah anak ini taat, anak ini melakukan yang terbaik di sekolahnya, di rumahnya. Wah adik-adik, Tuhan menaikkan kita satu tingkat. Terus Tuhan lihat lagi, wah anak ini takut akan Tuhan. Dia nggak mau melakukan dosa. Dia menjaga hidupnya, dia menyerahkan hidupnya ke Tuhan Yesus. Hidupnya didapati benar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menaikkan kita satu tingkat lagi adik-adik. Terus Tuhan Yesus lihat, wah anak ini peduli sama orang lain ya. Anak ini selalu berbuat baik kepada orang lain. Dia mengasihi orang lain. Aku seneng sama anak ini. Wah adik-adik, dinaikin satu tingkat lagi sama Tuhan Yesus. Terus apa? Wah anak ini ternyata rendah hati ya hidupnya. Aku sudah angkat dia, tapi dia hidupnya tetap rendah hati. Dia nggak sombong sama teman-temannya. Nah, Tuhan naikin lagi satu tingkat adik-adik. Kalian melakukan apa lagi? Kalian terus berdoa sama Tuhan. Kalian terus belajar dengan tekun. Kalian lakukan itu dengan setia adik-adik. Tuhan akan naikkan terus dan terus sampai kalian mencapai puncak masa depan kalian. Siapa yang mau mencapai puncak? Hah, semua mau? Kak Adel pun juga mau. Hari ini kita mau sama-sama yuk. Kita lakukan langkah demi langkah, kita naik bersama dengan Tuhan supaya kita bisa mencapai masa depan kita yang luar biasa. Oke adik-adik, Kak Adel berdoa firman hari ini bisa masuk ke dalam hati kalian dan kalian dapat hari ini pelajaran yang luar biasa tentang masa depan kalian. Kalian punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan dan hari ini kalian mau membangun masa depan kalian juga bersama dengan Tuhan. Adik-adik, habis ini Kak Adel mau ajak kita semua menyembah Tuhan yuk. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Lagu ini mungkin lagu lama ya adik-adik. Mungkin kalian sudah hafal semuanya. Di bait dikatakan apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Kenapa Kak? Kok nyanyinya ini kan tentang masa depan. Adik-adik, Kak Adel mau ajak kita semua punya keputusan dulu hari ini. Kita mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Ingat di ref dikatakan apa? Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Kita mau minta Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, layakan hidupku ya Tuhan. Mungkin kalian ada yang merasa Kak, aku tuh orang tua aku udah gak ada Kak. Aku gak bisa apa-apa. Aku nih kayaknya nggak layak deh Kak punya masa depan. Hari ini kita minta Tuhan yang melayakan setiap kita ya adik-adik. Terus setelah itu dikatakan apa? Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hari ini apapun cita-cita kalian, tetap permintaan kita satu. Kita mau minta Tuhan pakai setiap hidup kita sesuai dengan rencananya Tuhan yang mulia. Amin adik-adik. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu ini ya. Sama-sama kita katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan adik-adik, ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah sesuai dengan rencanamu. Kita mau pujikan lagu ini dari awal adik-adik. Yesus selamanya. Katakan dari hati kalian, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bimbing kami setiap anak-Mu Tuhan, lah seluruh hidupku ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakai kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Yuk kita berdoa adik-adik, semuanya angkat tangan. Kak Adel mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan untuk setiap kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu bahwa Engkau akan memberikan masa depan yang indah untuk setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mau membangun masa depan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarkan firman yang disampaikan boleh berbuah dalam hati kami Tuhan, dan menjadi benih yang subur. Kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Joel Kiss. Wah, senang sekali Prayer Dad bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Dan hari ini Prayer Dad mau ajak anak-anak semuanya untuk tentu saja berdoa buat Indonesia. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan khusus berdoa buat gembala-gembala gereja-gereja di Indonesia. Kita mau berdoa buat pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, supaya kita semua bersatu. Unity adik-adik, supaya Indonesia diselamatkan. Kita berdoa supaya gembala-gembala, pendeta-pendeta melakukan yang Tuhan mau. Dan mereka dilindungi, dijauhkan dari yang jahat. Adik-adik mau? Yuk kita sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan sama-sama. Kita mau berkata biar anugerah Tuhan menaungi kita. Rencana Tuhan digenapi atas kota dan bangsa kita. Mari adik-adik semuanya, kita mau berdoa, kita mau minta anugerah Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Adik-adik nyanyikan sama-sama lagi ya lagu ini. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Sekali lagi adik-adik nyanyikan lagu ini dengan kuat. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Adik-adik semua, kita hari ini mau berdoa sama-sama. Kalau kalian punya pendeta, gembala yang ada di gereja kalian, ayo hari ini kita berdoa buat mereka. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, buat pendeta kami, buat gembala kami di gereja. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka, jauhkan dari yang jahat. Berikan hati yang bersih, berikan hati yang mencintai Tuhan, berikan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga pendeta kami, gembala kami menyampaikan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan mau. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di kota-kota, di bangsa-bangsa yang hari ini sedang mengalami penderitaan, yang hari ini sedang mengalami kesusahan. Pendeta gereja yang ada di desa-desa yang hari ini sedang kekurangan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong buat pendeta-pendeta yang lagi kekurangan hari ini, gereja-gereja yang lagi kekurangan, tolong Tuhan berkati, berkati, berkati. Berkati Tuhan, berkati, berkati. Kau yang tolong Tuhan pendeta-pendeta, biar hidup mereka diberkati, diubahkan Tuhan. Kirimkan orang-orang yang memberkati hidup mereka. Kirimkan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biar seluruh pendeta-pendeta di Indonesia bersatu. Seluruh pendeta-pendeta yang ada di kota kami bersatu, berdoa, menginjil, sehingga banyak orang-orang diselamatkan. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pendeta kami Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di desa-desa khususnya, di tempat yang susah. Tuhan tolong Tuhan pendetanya, berikan kekuatan. Tuhan tolong gerejanya diberkati. Tuhan tolong pelayanan mereka, sehingga mereka hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan Indonesia diselamatkan. Karena ada pendeta-pendeta, gembala-gembala yang hidup benar, yang melakukan yang Tuhan mau, sehingga Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berkata, Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan pulihkanlah kotaku, Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan, Tuhan pulihkan kota kami Tuhan, Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pendeta-pendeta di kota, di bangsa, di desa-desa diselamatkan, mereka mengerti kebenaran, dan mereka semuanya percaya padamu Tuhan, mengerjakan hal yang luar biasa, membawa orang-orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami semua percaya. Semua katakan amin. Adik-adik semuanya, minggu depan bertemu lagi dengan Prayer Dad, dan kita akan berdoa bersama-sama buat kota dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, hari ini luar biasa ya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah berdoa bagi bangsa dan negara. Jangan lupa ya, untuk minggu depan ikut kebaktian online Joel Kiss lagi ya. Atau mungkin kalian yang ada di Semarang nih bisa ikut kebaktian offline-nya Joel Kiss juga, oke? Kalau gitu kita mau tutup kebaktian hari ini dalam doa. Semuanya Kak Adel ajak angkat tangan, keduanya angkat tangan, oke? Oke, Kak Adel berdoa ya untuk kalian semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang mengubah hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan, biarkan Tuhan Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang berikan perlindungan Tuhan untuk mereka dan keluarga mereka Tuhan. Terus juga Tuhan, Engkau yang sertai mereka di sekolah mereka, di rumah mereka. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau yang kembalikan kami minggu depan dengan keadaan yang sehat, yang semangat, siap bertemu dengan Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, dadah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.